Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Vika yang akan membacakan energi zodiak kamu periode Desember 2020. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja hingga saat ini dan kedepannya. Nggak terasa 2020 akan berlalu. Kita akan mengucapkan selamat tinggal 2020 dan akan menyambut 2021. Banyak sekali di antara kita yang mencoba bertahan di 2020 ini. Dari keterpurukan, dari perasaan mencekam, segala aspek kehidupan kita pada 2020 ini ditekan. Dan untuk kamu yang selalu setia mampir di channel ini, semoga mendapatkan manfaat dari pembacaan-pembacaan kartu tarot di channel ini. Banyak jiwa-jiwa yang telah gugur melewati 2020 ini, dan kita semua tahu tahun ini adalah tahun terberat yang kita rasakan. Kalaupun kamu di sini selamat dari sisi keuangan, finansial, pastinya ada tekanan dari sisi lain, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa 2020 ini adalah tahun yang mencekam bagi kita. Dan semoga 2020 ini berlalu, kita meninggalkan situasi yang pahit, jadikan semuanya pengalaman dan pelajaran berharga untuk kita. Dan itu menjadi bekal atau persiapan kita memasuki 2021. Semoga teman-teman semuanya tetap mampir di channel ini, tetap like, subscribe, komen. Dan saya mengharapkan perubahan besar terjadi di dalam kehidupan teman-teman semua. Perubahan positif, kehidupan yang lebih baik, pikiran dan hati yang lebih tentram. Dan juga hubungan percintaan yang lebih langgeng. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan langsung untuk membacakan energi zodiak kamu periode Desember. Jika kamu ingin membacakan energi peruntungan, karir, pekerjaan, bisnis, keuangan di sepanjang 2021, saya sudah buka slot private reading. Ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini, silahkan chat untuk menanyakan harganya dan jangan sungkan. Oke, kita akan lanjut untuk pembacaan energi zodiak kamu. Hai Libra, Sun, Moon, dan Rising. Ini untuk energi kamu periode Desember 2020. Ucapkan selamat tinggal kepada 2020, tetapi harus kamu review perjalanan kehidupan kamu sepanjang 2020 ya. Tentunya kamu Libra, sepanjang 2020 mengikuti kestabilan dengan karakter Libra, kamu di sini mencoba untuk di tengah-tengah dari pihak yang berkonflik atau mencoba untuk menegakkan kebenaran dan mencoba untuk menstabilkan diri kamu. So Libra, kita akan lihat untuk energi kamu Desember, kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, atau kegiatan yang sedang kamu tekuni saat ini. Kartu pertama untuk kehidupan kamu di bulan Desember 2020. Satu kartu, The Magician Libra. You can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Oke, jadi dari energi kehidupan kamu di sini sudah mendukung karena spiritual kamu di sini sudah berkembang. Kamu di sini tahu bagaimana caranya melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan kamu. Saya lihat untuk energi keuangan kamu Libra, satu kartu, Jumping Prince of Autumn, Dependable Protective Chivalrous Humorous. Ya, jadi kamu di sini energinya defensif ya, sedikit agresif, tapi juga di sini kamu tahu bagaimana caranya melindungi diri kamu. Dan kartu ketiga untuk pekerjaan, bisnis, karir, ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni saat ini Libra. Satu kartu di sini, Four of Summer, Being Distracted and
failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Okay, Libra, di bottom of the deck-nya ada Three of Winter. Three of Winter di sini tentang luka hati, kekecewaan, kemudian situasi kamu yang harus tetap kuat, tetapi ingin terus menumbuhkan kepercayaan diri dan ingin berkembang, tetapi kamu harus melawan kesedihan hati kamu. Dan untuk kehidupan, saya akan ambil klarifikasinya dari kartu tarot. Oke, Libra, Sun, Moon, dan Rising Desember 2020. Kartunya udah kebalik-balik, langsung saya ambil aja. Oke, dua kartu. Satu kartu lagi, ya. Ada tiga kartu untuk kamu Libra. Temperance dan Nine of Pentacles dan Knight of Swords. Dan ini adalah klarifikasi dari The Magician. Jadi Libra, kamu tahu kekuatan kamu. Kamu sadar akan kemampuan kamu di sini. Dan kamu tahu caranya mengendalikan diri kamu. Kalau kamu sedikit ditantang orang atau disepelekan orang, tapi kamu ngerti bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang sentimen sama kamu, yang nggak percaya sama kamu, atau yang nggak setuju dengan pendapat kamu. Kamu cenderung tidak ingin memperdebatkan, karena di sini ada Nine of Pentacles. Intinya, kamu ngerasa damai aja dengan kepercayaan kamu. Terserah mereka percaya atau enggak. Terserah mereka mendukung kamu atau enggak. Kamu punya langkah sendiri dengan Knight of Swords. Kamu tahu apa yang harus kamu jalani, apa yang harus kamu selesaikan, mana yang benar, mana yang belum benar, dibenerin. Dan inilah yang sudah kamu lakukan pada periode di Desember nanti. Ini seperti reward juga untuk kamu Libra, karena The Magician ini adalah puncanya di mana bulan Desember kamu mendapatkan energi The Magician. Segala potensi di dalam diri kamu bisa kamu kembangkan. Kalau kamu di sini bisa baca kartu tarot, maka kamu di sini bisa mengembangkan pembacaan kartu tarot kamu. Tapi ingat, pembacaan kartu tarot harus memang benar-benar sesuai dengan intuitif atau intuisi kamu ya. Jangan ikut-ikutan. Ntar kamu lihat, wow, channel YouTube pembacaan kartu tarot cepat nih subscribe-nya naik. Nah, ketika kamu membaca kartu tarot dan menyampaikan kata-kata, itu merupakan sugesti. Dan itu bisa saja menjadi toksik bagi pikiran orang lain, tapi bisa saja menjadi positif. Maka itu persiapkan diri kamu dulu. Ya, karena pembaca kartu tarot adalah spiritual. Entah kenapa saya ngomongin ini, mungkin kamu sebagian di sini Libra ada yang sebagai pembaca kartu tarot ya. Yang memang sudah dipersiapkan semesta untuk sampai di sini, untuk membaca kartu tarot. Atau kamu di sini ada sebagian Libra yang fokus pada healing, untuk reiki, untuk meditasi, atau untuk memberikan pemahaman spiritual, pengobatan spiritual. Banyak hal di sini yang bisa dilakukan dengan potensi-potensi spiritual kamu. Dan kalau kamu pikir, atau ya untuk kamu yang baru saja memasrahkan diri di bidang spiritual, mungkin kamu ngerasa takut karena meninggalkan profesi kamu di masa sebelumnya yang kamu pikir itu bisa menjamin kehidupan kamu. Tetapi dengan kamu tekuni spiritual, kamu memang sudah terpanggil di sini dan kamu nggak perlu khawatir, kehidupan kamu dicukupi. Ya, kamu mau makan ada, mau tidur dengan nyaman bisa, malah lebih tenang situasi kamu saat ini, kehidupan kamu dibanding kamu yang dulu. Dulu kamu bersaing untuk mendapatkan uang, untuk tetap di posisi pekerjaan kamu. Bersaing itu dengan relationship kamu yang memang udah sentimen dan kecemburuan sosialnya tinggi, atau bahkan dengan sahabat kamu sendiri. Nah, kini kamu nyaman di posisi ini. Terlepas apakah mereka setuju atau enggak, tapi ini adalah titik di mana kamu bisa mencapai kesadaran.
spiritual yang kamu miliki untuk kamu kembangkan. Okay? Dan kalau untuk spiritual itu bukan terjun. Kalau pekerjaan mungkin bisa disebut dengan kata terjun ya. Misalnya, okay, saya sekarang ingin terjun di bidang arsitektur. Atau saya ingin terjun di bidang IT. Atau hukum. Atau sastra misalnya. Ya okay, itu dibilang kamu terjun. Kenapa? Karena kamu yang memilih. Tapi kalau spiritual, kamu enggak memilih. Tapi kamu dipilih. Kamu harus sudah siap. Kamu harus sudah mau ketika memang diri sejati kamu saatnya untuk eksistensi. Okay, Libra? Dan ya, pengendalian diri ini harus selalu kamu utamakan, Libra, Temperance ya. Tetap bisa terkendali, tetap bisa mengendalikan segala potensi. Ya, berulang kali saya sebut mengendalikan, kenapa? Karena banyak sekali dari diri kita yang harus dikendalikan. Okay? Dan untuk keuangan di sini ada Prince of Autumn, Cautious but Wise Action. Meticulous attention to detail, kindness to others. Ya. Jadi kamu di sini untuk keuangan protektif banget, bahkan kebangetan ya. Tapi kamu di sini protektifnya karena kamu tidak ingin boros. Tidak ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kamu tahu apa yang cukup penting. Walau kamu cenderung banyak mengeluarkan uang nantinya di bulan Desember ya. Tetapi yang kamu keluarkan itu untuk kebutuhan kamu atau untuk kebutuhan spiritual kamu. Mungkin di sini kamu mengambil pendidikan lagi karena di sini Prince of Autumn adalah energi dari seseorang yang sedang belajar. Kamu bangkit dari kekecewaan, pelajaran kehidupan sudah kamu dapatkan dan kini kamu tersandarkan, terpasrahkan untuk mengembangkan sisi spiritual kamu. Dan untuk kecukupan kamu, hidup sebagai manusia, kamu dicukupi. Dan untuk keuangan kamu, iya, kamu pengen apa? Kamu secara nggak langsung menjalankan ilmu Law of Attraction. Misalnya nih, saya pengen kuliah lagi deh, ambil kuliah singkat untuk coach. Tanpa kamu paksakan, tiba-tiba informasi datang kepada kamu. Informasi sekolah atau pendidikan untuk menjadi coach profesional ya. Muncul di beranda media sosial kamu, berikut dengan biayanya. Nah, kamu ngelihat biayanya, wow, biayanya cukup mahal nih. Ini baru tahap 1, belum tahap 2, 3, dan 4. Tapi entah kenapa ada aja caranya atau jalannya, kamu punya uang untuk sekolah lagi. Atau kamu ingin traveling ke suatu tempat yang berkaitan dengan spiritual, kamu pengen ke gunung apa gitu, atau ke hutan apa, atau pengen ke pantai, yang memang itu adalah panggilan dari intuisi kamu, message intuitif, dan ada aja caranya kamu bisa sampai ke sana. Tetapi tetap dengan logika ya, bukan dengan halusinasi, bukan dengan delusi, meditasi, kamu ngayal sampai ke sana, terus kamu bilang, oh saya udah sampai ke sana, nggak seperti itu, ini logika. Misalnya kamu ketemu teman, nah teman kamu itu baik hati, ayo kita ke sana. Atau tiba-tiba kamu dapat menang apa gitu, undian traveling dan kamu dapat bonus free tiket pulang pergi. Banyak hal di sini yang akan bisa kamu temui dan itu magic. Ya. Oke. Okay. Magic tapi tetap dalam logikanya. Paham ya? Semoga mengerti maksud saya karena saya juga mengalami situasi seperti itu. Pernah saya alami dan sampai saat ini. Okay. Saya lihat lagi energi keuangan kamu. Jadi keuangan kamu gak perlu khawatir, kamu dibutuhi oleh semesta. Diberikan kebutuhan kamu, dicukupi. Libra, Sun, Moon, dan Rising. Okay, kembali kartunya. Energi keuangan di bulan Desember. Satu kartu, kembali. Dua kartu, tiga kartu. Oke. Ada Jasmine, ya. Kemudian di sini ada The Empress. Dan kemudian yang ketiga ada Six of Swords. Oke. Ya, jadi untuk keuangan kamu ada Jasmine. Artinya di sini kamu jera. Jera mendapatkan uang dengan cara kerja kamu yang lama.
benar-benar ingin kamu tinggalkan. Benar-benar kamu gak mau mendapatkan uang dengan cara kerja kamu yang lama. Mungkin pekerjaan kamu yang lama itu pekerjaan yang melanggar hukum, misalnya. Atau pekerjaan yang benar, uangnya juga benar, hanya saja kamu berada di lingkungan toksik. Sehingga kamu letih dan benar-benar tertekan, selalu bersaing, selalu beradu cepat untuk mendapatkan uang hanya untuk kebutuhan hidup kamu. Keinginan kamu beli tas atau beli fashion kamu, dan uang yang sudah kamu dapatkan itu nggak kelihatan. Kamu terus dipacu untuk update fashion setiap bulan atau juga membeli sesuatu agar dilihat kamu tetap levelnya standar, minimal standar ya. Kamu udah capek untuk itu. Dengan kartu Jasmine, kamu ngerasa sangat bersyukur posisi saat ini karena kamu nggak punya uang banyak, tapi ketika kamu mau ada di sini ya. Dengan The Empress, ini The Empress adalah energi dari Mother Earth, ya, ibu bumi. Semesta sayang sama kamu. Apa yang kamu mau akan diberikan. Jadi jangan terlalu banyak macam deh kalau mau minta untuk Libra ya. Jadi kalau kamu butuh uang, butuhnya berapa? Untuk apa? Ada aja jalannya kamu dapat rezeki. Ya Libra, dengan Six of Swords kamu lepas dari ketertekanan perlahan dan perlahan. Pelan-pelan ya. Situasi kamu lebih membaik untuk ekonomi, keuangan ataupun finansial, kamu di sini sudah mulai membaik. Walau di sini kamu mencoba untuk bangkit dari keterpurukan ini masih ada rasa enggak benar-benar 100%, tapi lama-kelamaan kamu nyaman di sini. Karena kamu ngerasa enggak perlu lagi bersaing dengan manusia-manusia yang penuh dengan obsesi. Kamu di sini sudah memiliki tempat. Oke? Dan untuk pekerjaan, karir, bisnis, Four of Summer, being distracted and the failing to see a magical. Mata saya udah mulai rabun. Dan saya bilang juga tadi di pembacaan kartu tarot yang lain. Opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with her life. Ya, Four of Summer ini, okay. Sebentar. Ya. Untuk pekerjaan berkaitan semua. Jadi ada ketenangan yang kamu dapatkan di sini. Kamu bisa rileks, kamu bisa mengistirahatkan pikiran kamu, hati kamu, beban mental kamu yang selama ini tertekan. Ini adalah prosesi healing, tetapi kamu di sini seperti dirawat, dirawat oleh semesta. Kamu nggak perlu khawatir Libra, nggak perlu takut untuk biaya hidup kamu. Jika kamu tetap di sini, karena ini adalah misi jiwa kamu. So Libra, di Desember ini kamu harusnya sudah sadar bahwa ini adalah misi jiwa kamu. Kamu tenang dan nyaman di sini. Dan kalau kamu Libra yang nggak merasakan energi ini, mungkin kamu lebih ketarik di energi ascendant kamu atau moon kamu. Cek semuanya dan tonton videonya di channel ini. Karena energi yang saya bacakan ini benar-benar full saya tarik dari bulan Desember. Ini prekognisi ya. Dan untuk kamu Libra yang benar berada di posisi ini, maka kamu berhasil ya. Oke, untuk pekerjaan kamu ini mendukung semua kenyamanan dari sisi kebutuhan, kecukupan, pekerjaan, kegiatan, bisnis, karir Libra. Tiga kartu, dua kartu dulu ya, tiga kartu. Oke. Four of Pentacles, Six of Pentacles, Queen of Pentacles. Wow, kamu lihat Pentacles semua ya. Apa saya bilang, Libra, positif semuanya. Biarin deh sekarang kamu gak punya teman, karena teman-teman kamu ngerasa kamu manusia aneh ya, percaya dengan hal-hal spiritual. Mungkin mereka belum terbangkit secara spiritual, atau memang ya kamu aneh, karena aneh kamu itu adalah keunikan kamu. Okay. Yang penting kamu tetap sadar mana yang ilusi, delusi, mana yang logika. Karena spiritual tetap logika. Ingat ya, kalau kamu udah melenceng ke arah-arah ilusi atau delusi, cepat sadarkan pikiran kamu. Okay. Jangan sempat kamu terperdaya. Karena ketika kamu di sini fokus pada
spiritual kamu tentunya dark shadow, ya, atau bahasa kasarnya jin yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan tipu daya, bisa menipu kamu dengan ilusi atau delusi. Jadi kamu tetap berpegang teguh pada keyakinan kamu, sang pencipta, semesta, dan diri sejati kamu. Okay? Nah, di sini Queen of Pentacles, energi divine feminine. Walaupun kamu laki-laki, di sini kamu energinya Queen of Pentacles. Jadi kamu di sini penuh dengan pertimbangan. Belakangan ini saya membaca kartu tarot, kata-kata saya sedikit ngaco dari bahasanya. Karena saya sekarang sudah ada guidance. Sudah ada guidance-nya. Dan ya, bahasanya memang dia tidak memahami bahasa modern. Jadi harap maklum kalau kata-kata saya sedikit nggak tepat. Ya. Nah. Jadi kamu Queen of Pentacles, kamu di sini bimbang, tetapi bimbangnya ini untuk sisi keuangan. Masih ada kebimbangan di dalam pikiran kamu karena kamu masih ragu. Itu sebabnya di sini kartu ini menyarankan untuk kamu Libra, nggak perlu kamu bimbang, ya. Tetaplah logika. Queen of Pentacles adalah divine feminine yang berpikir logika. Dia tetap menggunakan perasaan, tapi tetap logikanya yang utama. Four of Pentacles, ya, menjaga keuangan dan penuh rahasia. Tentu, tidak semua yang kamu tahu harus kamu katakan. Tidak semua apa yang ingin kamu katakan, kamu lepaskan. Banyak hal di sini yang harus kamu rem. Ya, cek rem berkala kamu. Kalau udah aus, ditambahin lagi remnya. Ya, supaya kamu itu nggak kebablasan kalau ngomong atau kalau percaya dirinya juga nggak kebablasan. Banyak spiritualis yang kebablasan sampai ilusi delusi atau bahkan diperdaya oleh dark shadow. Ya, jadi kamu harus penuh pertimbangan, kehati-hatian, dan tentunya misterius di sini. Six of Pentacles, ya, ini adalah karma baik dari perbuatan kamu selama ini. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu dapatkan. Baik yang kamu tanam di masa sebelumnya, maka baiklah yang saat ini kamu dapatkan. Jadi, tapi dengan Six of Pentacles, kiri 3 koin, kanan 3 koin, berbagilah, berdarmalah. Ya. Hasil yang kamu dapatkan dari potensi spiritual kamu sesungguhnya akan mencukupi kebutuhan kamu. Jadi kamu nggak pernah takut. Nggak perlu takut, nggak perlu penuhin deposito, nggak perlu penuhin tabungan kamu, nggak perlu, percaya aja kepada semesta. Jadi kalau kamu ngelihat prediksi, wow, besok ada gempa, ada tsunami, perselamatkan keuangan kamu, itu nggak perlu. Kalau kamu percaya kepada Yang Maha Kuasa dan semesta, apapun yang kamu letakkan di luar sana, nggak perlu takut dicuri orang. Ya. Saya sering melakukan itu ketika saya parkir motor gitu ya, di manapun ketika, ya memang tempat itu parkiran. Tapi teman-teman pada khawatir, saya enggak. Kenapa? Ketika saya lepaskan yang saya anggap itu milik saya secara di dunia, tetapi sesungguhnya itu adalah titipan. Ketika lepas dari tangan saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa dan semesta. Ya Allah, titipanmu saya kembalikan lagi padamu. Jika engkau berkenan, maka sepengembalian nanti saya ke sini, saya mendapatkan apa yang engkau titipkan kembali. Itu sebabnya saya mau tinggalin motor di tempat parkiran manapun, mobil, atau saya tinggalin rumah kosong, sampai sekarang insya Allah nggak pernah dibobol maling. Ya, karena saya percaya dengan nasib saya. Kalaupun saya kehabisan uang saat ini, saya yakin besok akan ada rezeki untuk makan, untuk kebutuhan saya. Selama saya masih dibutuhkan semesta untuk hidup di bumi ini, maka semesta akan memberikan kebutuhan saya. Dan kamu juga Libra, berpikirlah seperti itu, ya, agar kamu tenteram. Karena di sini masih ada pikiran-pikiran kamu yang takut, cemas, ya, dengan Four of Pentacles juga. Oke. Libra ini sangat positif. Dan kita lihat untuk bottom of the deck-nya Two of Cups, ya. Kamu banyak menemukan teman baru, sahabat baru, kesempatan baru, kerjasama baru. Kalau kamu di sini
menekuni bidang jasa, maka di sini kamu akan dapatkan klien-klien yang satu frekuensi dengan kamu. Artinya sama-sama ngerti. Nggak perlu seperti, kamu nggak perlu menunjukkan siapa diri kamu. Tapi mereka sudah tahu siapa diri kamu. Ya, dengan Two of Cups, ada kemungkinan juga kamu di sini akan bertemu dengan seseorang yang berkaitan dengan twin flame atau soulmate kamu. Bisa saja ini seseorang yang satu gender dengan kamu, ya, bukan berarti harus kekasih, karena Two of Cups ini bisa saja dia akan menjadi sahabat kamu, rekan kamu, atau relationship kamu dalam menjalani spiritual, atau kamu akan ketemu mentor kamu yang baru, karena hidup kita ini gak akan berhenti untuk belajar, ya. Kita akan ketemu banyak sekali orang-orang di sepanjang perjalanan hidup kita yang akan memberikan kita banyak sekali ilmu kehidupan. Okay, jadi mau usianya lebih muda, mau usianya jauh tua, yang kamu lihat adalah pengalaman hidupnya dan kebijaksanaannya. Okay. Kalau kamu pandang background pendidikannya, itu hanya untuk label. Untuk label agar dia setara dengan level seseorang yang memiliki keilmuan. Itu nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi yang kamu pahami adalah kebijaksanaannya, logikanya, ya, oke? Libra, saya pikir cukup sampai di sini. Di akhir tahun, di bulan Desember ini, kemungkinan kamu akan bersama dengan seseorang yang ada kaitannya dengan soul family kamu, ya, bisa saja ini soulmate atau twin flame atau keluarga kamu, orang yang percaya kepada kamu, artinya di sini ada kehangatan, keakraban, dan ya saling memahami satu dengan yang lainnya. Ya, jadi mohon tidak melulu berpikir ini tentang cinta, ya. Tapi kalau kamu sudah menjalani perjalanan spiritual ini, pastinya kamu tidak berpikir melulu tentang cinta. Baik, untuk Libra yang ingin dibacakan energi perjalanan kehidupan kamu, peruntungan dari sisi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, dan percintaan, kamu boleh hubungi nomor WhatsApp di deskripsi video ini. Tanyakan harganya, jangan sungkan. Selamat meninggalkan 2020, selamat memasuki 2021. Semoga kita masih tetap bersama untuk saling sharing, untuk memberikan cahaya, bimbingan satu dengan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Like dan komen serta share video-video di channel ini. Terima kasih juga buat klien-klien saya yang sudah percaya personal reading dengan saya. Semoga selalu tetap positif, lebih stabil, lebih tenteram di tahun 2021. Rezeki lancar dan semoga hikmah dan berkah selalu bersama kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di tahun 2021. Salam hangat penuh cinta. Bye.